Ini ialah akaun yuran. Dia suruh kita teka T ni apa. Okey, T ni dia ada dekat bahagian debit akaun yuran. You pun kita tak tahu apa benda eh. Tapi dia tak suruh kita cari jawapan lah. You ni dia berada di bahagian kredit akaun yuran. Kalau korang tengok, jumlah debit dan jumlah kredit dia adalah sama. Okey? Dia akan sama bila dia dah dapat berapa yuran yang akan dipindahkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Inilah dia sebenarnya. Dia macam kita nak cari baki HB lah. Yang ini, dia akan pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nanti dia akan masuk dekat sini tau. Dia akan masuk dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan dekat bahagian kredit sebab dia adalah hasil, pendapatan hasil. Okey? Sebab bahagian kredit ni kita rekodkan pendapatan. Kalau kita tengok dekat bahagian kredit ni, dia tulis bank kan? Okey, kalau dia tulis bank ni maksudnya dia daripada akaun penerimaan dan pembayaran. Kalau sebelum ni kita belajar kalau daripada buku tunai kita tulis bank kan, tapi untuk kelab dan persatuan dia tak panggil buku tunai, dia panggil akaun penerimaan dan pembayaran. Tapi konsep dia lebih kurang sama je macam buku tunai. Kalau buku tunai, dekat bahagian debit dia rekodkan penerimaan tunai, dekat bahagian kredit dia rekodkan pembayaran tunai. And lebih kurang sama juga kalau akaun penerimaan dan pembayaran, dekat bahagian debit direkodkan penerimaan dan dekat bahagian kredit direkodkan pembayaran. Okey, so kalau bank ni dia duduk dekat bahagian kredit yuran, sebenarnya dia daripada akaun penerimaan dan pembayaran dekat bahagian debit. Dia dekat bahagian debit, dia masuk dekat, lepas tu dia transfer masuk dekat bahagian kredit akaun yuran. Maksudnya dia terima, dia terima yuran. Lepas tu dia masuk dekat akaun penerimaan dan dipindahkan ke dalam akaun yuran dekat bahagian kredit. Sebab itulah dia tulis bank dekat sini. Kalau kita tengoklah jawapan dia lah. Okey, jawapan A, yuran lapuk. Yuran lapuk ni dia akan duduk dekat bahagian kredit tau. Dia akan duduk dekat bahagian kredit akaun yuran. So, of course lah T tu salah. Kalau dia kata U, kemungkinan lah U ni boleh jadi yuran lapuk. Okey, A adalah salah. Lepas tu kita tengok B pula. Yuran belum bayar. Okey, so yuran ni adalah hasil. Okey, hasil dia melalui pelarasan. Dia mesti ada pengiktirafan hasil dan juga belanja tau. Okey, so kalau yuran itu adalah hasil, kalau mengikut pelarasan hasil, hasil ada hasil belum terima dan hasil ada hasil belum terperoleh. Hasil ada ke hasil belum bayar? Yang ada belanja belum bayar, betul tak? So yang ini memang tak wujud, memang tak ada. Yang ada antara yuran belum terima dengan yuran belum terperoleh. Okey. So, korang kena tahu, kedua-dua ni, yuran belum terima dengan yuran belum terperoleh ni, dia ada baki BB, ada baki HB. Okey, contohnya yuran belum terima. Okey, yuran belum terima, dia ada baki BB dan dia ada baki HB. Baki BB ni pada awal tempoh perakaunan. Tempoh perakaunan dia daripada 1 hari bulan 1 2021 sampai 31 hari bulan 12 tahun 2021. So, kalau yuran belum terima dekat tarikh 31 hari bulan 12 ni, maksudnya dia adalah baki HB. Baki HB tu kalau 31 hari bulan 12. Baki BB tu kalau 1 hari bulan 1. Dan sama juga kalau yuran belum terperoleh pun sama. Yuran belum terperoleh, dia ada baki BB dan dia ada baki HB. Baki BB pada 1 hari bulan 1 dan baki HB pada 31 hari bulan 12. Hasil belum terima adalah aset semasa, dia adalah debit. Kalau yuran belum terperoleh pula, dia macam hasil belum terperoleh. Okey, hasil belum terperoleh tu adalah kredit sebab dia akan masuk dalam liability semasa bawah PKK nanti. Okey, dia adalah kredit. Okey, korang kena tengok ni setiap baki BB dan baki HB dia akan duduk dekat bahagian debit ataupun kredit tau. Macam mana nak tahu? Okey, senang je. Korang tengok, ambil dulu baki BB. Tengok dulu baki BB ni.
Baki BB ni dia akan ikut debit ataupun kredit yuran belum terima ataupun yuran belum terperoleh itulah. Contohnya, kalau yuran belum terima tu debit, maka baki BB pun debit. Kalau yuran belum terperoleh kredit, maka baki BB tu adalah kredit. Kalau baki BB tu debit, baki HB mesti kredit. Dia kena kontra. Lepas tu kalau baki BB tu kredit, baki HB mesti debit. Kalau korang tengok T ni, dia ada dekat bahagian debit. So sama ada dekat sini ataupun sini. Sama ada dia adalah baki BB yuran belum terima ataupun baki HB yuran belum terperoleh. So kita tengok dua-dua tarikh ni, sama ada 1/1 ataupun 31 hari bulan 12. Okey, tarikh untuk T ni 31 hari bulan 12 tau. So kita kena ambil yang inilah, yuran belum terperoleh. Maksudnya T tu adalah baki HB bagi yuran belum terperoleh. Kita tak boleh ambil baki BB ni sebab tarikh dia 31 hari bulan. Kalau baki BB yuran belum terima, tarikh dia mesti 1 hari bulan 1. Okay, so that's why kita ambil jawapan dia adalah yuran belum terperoleh. Jawapan dia adalah D, dadu.